Surat kemarahan penumpang selama Titan Lichi yang diisukan menyuap. Seorang perancang busana kaya raya Lady Lucy Dovgolten dan suaminya, Cosmo selamat dari insiden tenggelamnya kapal RMS Titanic, sekitar 100 tahun silam. Namun lolosnya mereka dari maut itu meninggalkan sebuah kabar tak sedap. Pasangan asal Inggris itu dikabarkan selamat karena menyuap kru kapal agar bisa naik sekoci segera mungkin tanpa menunggu penumpang lainnya. Kedua bangsawan tersebut disebutkan termasuk di antara orang kaya yang membayar sekoci liveboat satu kaki yang juga disebut money boat. Ketika itu, sekoci hanya mengangkut 12 orang, padahal sebenarnya perahu bisa untuk menampung 40 orang. Surat kemarahan penumpang selama Titan Lichi yang diisukan menyuap. Seorang perancang busana kaya raya Lady Lucy Dovgolten dan suaminya, Cosmo selamat dari insiden tenggelamnya kapal RMS Titanic, sekitar 100 tahun silam. Namun lolosnya mereka dari maut itu meninggalkan sebuah kabar tak sedap. Pasangan asal Inggris itu dikabarkan selamat karena menyuap kru kapal agar bisa naik sekoci segera mungkin tanpa menunggu penumpang lainnya. Kedua bangsawan tersebut disebutkan termasuk di antara orang kaya yang membayar sekoci liveboat satu kaki yang juga disebut money boat. Ketika itu, sekoci hanya mengangkut 12 orang, padahal sebenarnya perahu bisa untuk menampung 40 orang. Surat kemarahan penumpang selama Titan Lichi.